dapur. Kemarin apa sih? Sudah pulang ada yang patah. Ya, sampai mendirikan 92 madrasah. Mau pulang ke sini dulu. Soalnya sudah tumpah. Gitu, salah. Esek apa sih ya, esek. Di balik itu hari ini. Nah, saya gitu apa? Jika itu hari silakan sudah kaya ini. Seperti kemarin ada Al-Fatih yang mendirikan Al-Fatih. Abang ngasih nama Al-Fatih. Siapa itu? Ustaz Fatah. Panggil Raden Fatah. Di situ sholatnya dekat tiang. Tidak berdiri, sholatnya tidak berdiri. Tengkurap. Hanya cerita mau pulang aja dia. Kata Abang, Jigwadis Bungharia. Itu Abang ngasih gitu dia. Jigwadis Bungharia. Ngadirikan madrasah TKN Suryalaya Al-Fatih sampai 92 madrasah. Duh, Bekasi. Terus sekarang ada lagi yang tandingannya. Mana Andri? Andri? Yang Andri mana? Ah, dari Kuningan. Berapa sekarang madrasahnya? Tuh. 94 madrasah TKN Suryalaya Stenadasa. 94 madrasah. 94 madrasah. Hasil begini. Datang ke sini, datang satu ke nasihat, dua ke obat, ketiga ke petunjuk, keempat kasih saya. Alhamdulillah. Dari mana? Oh, sambil ngambil nasihat. Terus sampai datang begini, tak usah ketemu, berarti ketemu nasihat, ketemu berarti ketemu obat, ketemu berarti ketemu petunjuk, ketemu berarti ketemu kasih saya. Allah Subhanahu wa taala. Kemarin apa sih? Sudah pulang ada yang patah. Ya, sampai mendirikan 92 madrasah. Mau pulang ke sini dulu. Soalnya sudah tumpah gitu. Salah. Esek apa sih ya, esek. Di balik itu hari ini. Nah, saya gitu apa? Gitu. Jika di Tuhan dikirakan sudah kaya ini. Benar. Pulang. Kalau tadi sudah bahagia. Bahagia kita.